for us a very important game because we came from a draw at home, so very important 3 points. We played a very serious game. I'm very happy for the players. They did perfectly their job, especially in the defense. The ball in the beginning, it was a little bit hard for us to play because the confidence was not so high, but with the minutes, we came to our best, and I think we deserved it. Oke, Korito menyampaikan bahwa bagi kami penting untuk pertandingan hari ini karena kami datang dengan hasil imbang di kandang sebelumnya. Jadi 3 poin hari ini sangat penting bagi PSS. Coach Risto melihat para pemain bermain dengan serius pada pertandingan hari ini. Mereka bisa dikatakan sempurna dalam permainan, terlebih dalam ketika bertahan dengan bola. Mungkin di awal mereka kami sempat sulit karena para pemain memiliki kurang percaya diri, tapi dalam beberapa menit kami dapat mencapai permainan terbaik kami, dan Coach Risto menyampaikan kalau PSS layak menang pada pertandingan hari ini. Baik, terima kasih Coach. Dari Bang Ricky Cawor sendiri, bagaimana mencetak 2 gol untuk pertandingan hari ini? Ya, yang pertama saya terima kasih sama Tuhan, dengan saya bisa cetak 2 gol hari ini. Dan saya sangat terima kasih buat teman-teman, pelatih. Hari ini kita bekerja keras, semua pemain bekerja keras di lapangan, dan itulah buah dari kerja keras kita menang. Terima kasih. Me, it was very important to defend good today, and I think all the team, all the players, they contributed on this. They worked hard. Everyone take the game seriously, and all working plan. I think everyone tried to bring it in the field, and the goal from Ajax, I think for me, we celebrated it all because it was very, very important goal for us because we received one unfortunately goal in the previous minutes, so for us was a very decisive goal. Okay, menurut Coach Risto, sebenarnya pada pertandingan ini seluruh pemain bermain bagus ya. Itu kunci utama kami bisa menangkan pertandingan pada hari ini, dan terutama untuk di pertahan, seluruh pemain mencoba untuk berkontribusi pada pertandingan hari ini, dan mereka bekerja keras. Mereka serius dalam menjalankan apa yang sudah kami rencanakan, dan semuanya mencoba untuk membawa itu ke lapangan. Dan menurut Coach Risto, gol Ajax bagi hari ini penting ya untuk dia, dan dia layak untuk melakukan selebrasi menang itu karena itu adalah gol yang sudah sangat lama dia tunggu. Dan gol tersebut penting juga untuk kita karena itu kita akhirnya leading 3-1. Dan Coach Risto hanya menyayangkan kita di kebobolan di menit-menit awal, tapi apapun itu kita ajak layak mendapatkan gol tersebut. I always believe that we are going to win, but not always happen. We work for that, and of course we plan everything, but sometimes you lose, sometimes it's football, and nobody can plan anything in football. With that margin, is it you think about it? We expected very, very close game, very difficult game here because we watched the previous games from Bayangkara and they played very good football. In the last game they lose 1-0 against Persibaya, but they played good football, so we didn't expect so high result. Sebenarnya Coach Risto selalu percaya ya PSS bisa menang di setiap laganya, tapi hal itu kadang terjadi, kadang tidak. Karena semua memang sudah kita rencanakan, kadang, tapi terkadang kita kalah. Tapi itulah sepak bola menurut Coach Risto. Ketika kita bisa untuk merencanakan tersebut, tapi itu belum tentu bisa terjadi gitu. Tapi Coach Risto juga tadi bilang, menjawab pertanyaan masnya, kami sebenarnya tidak menyangka pertandingannya akan seperti ini. Karena Coach Risto menyangka golnya mungkin akan beda tipis saja. Karena Coach Risto melihat pada pertandingan Bayangkara sebelumnya, mereka bermain bagus. Mereka kalah 1-0 dari Persebaya, tapi mereka bermain bagus pada laga hari itu. Jadi kami sebenarnya tidak menyangka, tidak berespektasi kalau bisa menang dengan margin sebesar itu. No, for me not, because I don't think so. Because I think the third goal was the key, because they, for them was the final game to try to save the category. They're still very far, and the third goal, I think they lose all the expectations. And of course, you go down morally, mentally. It's not physical, because
for both teams was very difficult to play. Hot weather, not good for football, and I think nobody was in highest physical conditions. But I think the result, the third goal, was decisive. Jadi menurut Coach Sisto enggak juga ya. Menurut Coach Sisto sebenarnya yang menjadi kunci pada pertandingan hari ini adalah gol ketiga. Karena bagi Bayangkara dengan mereka kebobolan gol ketiga itu adalah final game mereka untuk mengejar. Jadi gol ketiga mungkin membuat mereka kehilangan segalanya, baik itu ekspektasi untuk mengejar dan ketika mereka down secara mental mereka turun dan Coach Sisto itu adalah paling penting, bukan malah fisik. Karena sebenarnya kedua tim juga sulit bermain pada kondisi cuaca seperti ini ya. Jadi Coach Sisto juga melihat tidak ada pemain yang sebenarnya fisiknya juga paling tinggi pada pertandingan hari ini dan bisa bertahan lari-larian di lapangan hari ini. Tapi jadi menurut Coach Sisto sebenarnya kuncinya adalah gol ketiga itu yang membuat mungkin Bayangkara menjadi turun secara mental. For us is a very important player, so I cannot say that I would like that he goes with the national team because we need him here. But if the national team calls him and there is a break, of course it's good for him to play. That is not good for us because if that is FIFA days, maybe we will let him go. But otherwise, we have only two strikers, so it's not possible. Okay. Bagi kami Oki adalah pemain yang penting ya. Saya tidak tentu saya Coach Sisto menyampaikan dia tidak bisa melepaskan Oki begitu saja karena dia kami PSS membutuhkan dia pada sisa laga BRI Liga 1. Tapi jika jeda liga dan timnas memanggil dia, Coach Sisto tidak masalah. Tapi jika pada saat liga masih bergulir, Coach Sisto tentu sulit untuk melepaskan Oki karena liga masih berjalan dan PSS hanya mempunyai 2 striker. Jadi mungkin akan sulit bagi Coach Sisto ataupun PSS untuk melepas Oki.